Saudara, pemerintah Kabupaten Sanggau bertahap membangun sejumlah ruang publik yang menjadi lokasi destinasi wisata baru bagi masyarakat. Ikon kabupaten tersebut tersebar di beberapa tempat dan mudah dijangkau masyarakat lokal dan luar Kabupaten Sanggau. Harapannya, ruang terbuka yang dibangun tersebut diharapkan mampu menarik wisatawan untuk hadir. Untuk mengetahui apa ruang terbuka yang baru dibangun di Kota Sanggau, berikut laporan Muhammad Kusyairi, kontributor TVRI dari Kabupaten Sanggau. Pemirsa, apa yang dinantikan masyarakat Kota Sanggau akhirnya terjawab, di mana selama ini masyarakat di Kota Sanggau mengharapkan adanya ruang terbuka. Sebagaimana pemirsa lihat di belakang saya, ini adalah ruang terbuka atau ruang publik yang baru dibangun pemerintah Kabupaten Sanggau yang dianggarkan pada APBD Kabupaten pada tahun 2022, kemudian ada sharing dana dari pemerintah provinsi. Belum tuntas pembangunannya, informasi yang kami dapat akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 ini. Masyarakat yang berada di Kota Sanggau sangat antusias menyambut adanya ruang terbuka ini atau ruang publik. Sebagaimana juga pemirsa lihat di belakang saya, meskipun ini belum rampung seutuhnya, mereka sudah antusias berada di sini, membawa anak, bermain. Dan pemandangan ini terlihat setiap sorenya, di mana Arung Bolopa ini boleh dikatakan dalam bahasa Sanggau artinya istirahat, sementara arung itu menunjukkan tempat, jadi tempat beristirahat. Tadi kami sempat berkeliling di sini, banyak juga ada tempat duduk, ada air mancurnya, kemudian ada patung yang melambangkan kebinekaan etnis Minang Bulopa ini sangat dinantikan masyarakat, sepertinya tidak sabar lagi menunggu kapan ini dioperasikan. Mudah-mudahan pada tahun anggaran ini pembangunannya tuntas dan ini bisa digunakan seutuhnya masyarakat. Satu lagi harapan masyarakat ini bisa mendatangkan multiplier effect bagi masyarakat, utamanya yang kuliner. Mereka bisa berjualan, nah, kemungkinan juga nantinya ada wahana permainan anak-anak. Jelas ini menambah semakin semaraknya tempat Arung Bolopa ini, terlebih ini juga terletak tepat di jantung Kota Sanggau. Ini telah beroperasi atau sudah rampung pembangunannya. Hendaknya instansi terkait mengatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kemacetan dan para usaha kecil bisa menempatkan sisi-sisi dari Arung Bolopa ini. Demikian dari Arung Bolopa, Kota Sanggau, Muhammad Kusairi.